sebagai sendiri amat besar kita melihat di dalam surat khabar, di dalam TV semua ada. Dan ini sebahagian daripada sahabat gembara ilmu sama Ustaz Tuan sebenarnya untuk nak memberi sedikit tentang CVP program yang pertama. Jadi saya tanpa mendengarkan semasa itu sebab sedikit kena CVP. Kalau puan-puan inginkan mic saya yang mana? Mic saya yang mana? Hak yang atas meja ni kah? Yang ni? Jauh dengan kontak hotel sesi kita semua. Dan kalau memerlukan maklumat lebih lanjut, boleh melayari website cdp.com.my atau boleh telefon bank pertama akan keluar. Jadi itu apa dia perniagaan yang dilancar yang dilaksanakan oleh CDP. CDP sebenarnya sebuah program yang 100% patut syariah. Ahlinya 100% Bumi Putera Islam. Jadi tanpa mendengar masa, saya serahkan kepada pengurusi majlis semula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat ucapan yang tepat, same point. Saya suka, best. Saya pendidikan mewakil Korpim pertama oleh Ketua Pegawai Sekretif Korpim pertama Encik Muhammad Nur bin Abdul Rahman. Jadi sekali lagi kami daripada majlis yang duduk mengucapkan jazakallahu khairan jazak, terima kasih kepada pihak puan di atas kehadiran program ini. Dan insyaAllah yang terakhirnya, jika ada yang berhajat untuk mendapatkan buku kerana Ustaz dan lain-lain seperti buku solat, selawat, buku maulid nabi untuk kadang-kadang dan lain-lain lagi, maka puan-puan boleh dapatkan buku-buku tersebut di belakang selepas daripada kuliah ini insyaAllah. Jadi tuan-tuan insyaAllah yang terakhirnya saya tidak mahu membawa masa lagi sebab hari ini malam ini kuliah Ustaz dan lain-lain dan kuliah saya. Jadi insyaAllah saya tidak mahu masa lagi. Sebelum itu adalah kita dah duduk dalam keadaan sunnah tuan-tuan, saya minta kita tingkatkan sunnah kita dengan kita rapat masalah kita tuan-tuan, rapat kertas. Sebab dimaklumkan ada di belakang sana yang nak masuk. Jadi nampak tuan-tuan, insyaAllah semoga dengan rapat kita ini lebih kuat dari satu rahmat bersama kita insyaAllah. Jadi untuk tidak masuk lagi, dengan ini saya menjemput Ustaz Tun Danyar untuk memberikan syahadat kepada Allah insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Walah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih kepada pihak masjid dan juga pihak bank yang memberi kepercayaan kepada saya di hujung bulan Februari bersamaan dengan 22 Jamadil Akhir 1440 Hijrah, memberikan ruang untuk berdiskusi beberapa mutiara yang ada dalam Al-Quran. Untuk hari ini kita sematkan dalam hati kita supaya dengan cara begini next time bila kita sebut Allah, perasaan kita kepada Allah itu berbeza. Bila kita sebut lepas sembahyang Subhanallah, 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 perasaan kita berbeza. Sebab hebatnya Allah Ta'ala dalam mengaturkan kehidupan manusia. Terima kasih sekali lagi kepada pihak masjid dan bank, dan saya terharu dengan peluang ini. Yang saya raikan para asatizah, alim ulama, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan guru, para kiai, para habaib, profesor, doktor yang ada dalam majlis ini, ada salah dan silap dan kurang daripada saya, berikan teguran dan nasihat. Dan seterusnya kepada semua ayana munna muslimin dan muslimat, abang-abang, kakak-kakak sekalian, kita doa supaya yang pertama Allah tetapkan boleh. Belum doa lagi dah dapat. Mohon alihkan dugaan dugaan ini mengenai lalu lintas BB6397 Maiki. Mohon tuan punya dugaan BB6397 mohon alihkan dugaan mengenai lalu lintas tuan. Kita doakan supaya tak apa yang ubah kaitan tu, ubah pelan-pelan. Jangan rasa berdosa pula. Saya kata, pagi dah baru mula kuliah berdosa lah. Ya, ubah pelan-pelan, saya naik balik. Biasa, benda silap kecil-kecil ni. Kita doa sama-sama supaya kita yang ada dalam majlis ilmu ini, yang pertama sekali, Allah tetapkan iman kita, matikan kita dalam mati yang baik, menerima semua amalan kita, dan yang antara paling besar juga menjadi budaya para sahabat, kita doa supaya kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Semua sihat. Alhamdulillah. Cara jawab nampak letih. Sihat ke? Bukan tanya letih ke dah, tanya sihat. Sihat-sihatlah, letih-letihlah. Jom kita, saya section 7 ni ada sentimental value. Sebab dulu salah seorang daripada bos saya duduk di section 7, almarhum Tuan Haji Cik Bukhari Muda, CEO TV Al-Hijrah, yang menerima saya masuk TV Al-Hijrah pada tahun 2011. Jadi hari ini saya pun berhajatlah ya, kita mulakan majlis dengan menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda dan sekalian kaum muslimin dan muslimat, dan minta izin juga khusus kepada Tuan Haji Cik Bukhari Muda dan juga mereka yang berada di sekitar kita. الفاتحة
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Biasa suatu hari arwah Cik Bukhari panggil saya masuk ke bilik dia. Beliau ni qaryah tuan-tuan lah, saya tunjuk. Untung tuan-tuan ada orang baik, orang soleh. Untung. Sebab kata Sufyan bin Uyainah, guru kepada Imam Syafi'i, 'inda dhikri salihin tanzilur rahmah. Sebut nama orang soleh, rahmat turun. Kalau sebut nama, sebab sebut nama ni boleh jadi orang yang tak hidup satu zaman dengan dia. Boleh jadi yang sebut nama ni orang jahat. Boleh jadi yang sebut nama, nama orang soleh ni boleh jadi yang sebut budak-budak nakal. Boleh jadi yang sebut nama orang soleh ni orang-orang yang barangkali kita sebut sentiasa berdosa. Tapi bila sebut nama orang soleh, tak kira siapa, Allah berturun rahmat. Kata guru Imam Syafi'i, iaitu Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala. Kalaulah dengan sebut nama saja dia boleh berturun lagu tu, kalau hak duduk sekampung lagu mana. Ha, ini bahasa kita lah, kita kata. Jadi biasa suatu hari Cik Bukhari ni arwah, dia satu orang yang suka jumpa dia punya ustaz-ustaz dalam televisyen untuk minta advice dan bagi advice. Saya hari ni berhajat nak buat mukaddimah tiga peristiwa yang berlaku dengan beliau yang menjadi bukti hidup kepada kita. Pertama, Cik Bukhari biasa panggil saya untuk bertanya tentang siapa itu Wahabi. Biasa. Sebab bila dia dengar saya duk bercakap dengan kawan-kawan, dia tanya saya, siapa itu Wahabi? Dia panggil saya masuk bilik, duduk dengan dia berdua. Saya kata, kalau saya cakap, boleh jadi itu fitnah. Saya ada iri hati, saya ada jahat, saya ada kesumat. Wa'ayyazubillah untuk saya ada benda tu. Tapi boleh jadi ada. Apa kata kita buka kitab ulama, tengok hujah dia macam mana. Maka saya cerita kepada Cik Bukhari satu persatu, sehinggakan Cik Bukhari kata, saya tak percayalah. Takkan pun orang agama boleh buat perangai macam ni. Saya kata, tak apa, Cik Bukhari boleh buat uji kaji. Sekiranya Cik Bukhari rasa yang ulama tulis ni tak betul ataupun tak meyakinkan, cuma buat uji kaji. Ambil siapa-siapa yang Cik Buk nampak ada dalam senarai yang orang sebut, cuba buat uji kaji, jadi ke tak. Maka Cik Bukhari kata, tak apa, saya buat. Maka beliau pun menjalankan uji kaji. Selang beberapa lama selepas itu, dia panggil saya balik. Dia kata, Ustaz Don, tolong senarai saya dekat saya. Siapa dia? Saat itu saya dah buat, sungguh sama macam dalam kitab yang ulama tulis.
dia ada sifat dan perangai dia, baru dia percaya. Pertama, bermula daripada itu, hangatlah TV Al-Hijrah dengan majlis Kuala Lumpur berselawat, Selangor berselawat, apa lagi, banyaklah, Terengganu berselawat, Kelantan berselawat, selepas penerangan melalui ilmiah kepada beliau. Pertama. Kedua, bila saya mula start dalam TV Al-Hijrah, tiba-tiba Cik Bukhari bagi dekat saya, kalau tuan-tuan ingat, pukul 12 tengah malam punya rancangan, nama dia Muhasabah Diri, kalau tuan-tuan perasan. Itu antara surat awal saya dalam TV Hijrah. Dapat kat orang muda, 9 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu, umur saya 27. Dia bagi kat saya rancangan pukul 12 malam. Saya duk dengar kawan-kawan kata rancangan paling top pukul 8, 9, 10. Hang tahu aku pukul 12, siapa nak tengok? Saya jadi macam, awak dia ni bubuh kat pulau ni. Aku tak kira, kita kata kat diri kita. Jadi disebabkan ada sikit macam, awak dia ni letak aku pukul 12. Kita duk jadi geram lah. Dia apa, staff ada perasan, dia bagi tahu kat cikgu. Cikgu kata, Ustaz Nun mai jumpa dengan saya. Saya masuk bilik jumpa dengan dia, tanya, Ustaz Nun macam mana, okey kah? Saya kata, boleh tak cikgu bagi tahu pasal apa saya pukul 12 malam? Sebab hari tu duk sembang dengan saya, kata saya buat bagui. Kalau bagui takkan tok pukul 12. Ha, ni pandangan orang lama. Ha. Cikgu kata, arwah kata, Ustaz Don, Ustaz Don tahu tak rancangan paling penting sekali dalam TV Al-Hijrah ialah rancangan apa? Saya kata, warta berita lah, pukul 8. Dia kata, silap. Saya kata, habis tu pukul berapa? Dia kata, rancangan yang paling penting dalam TV Al-Hijrah adalah muhasabah diri. Hei, saya kata, pasal apa jadi lagu tu? Dia kata, cuba Ustaz Don bayangkan, kalaulah dengan sebab ada Ustaz Don pukul 12 malam, orang sanggup buka televisyen sampai 12 malam, Ustaz Don rasa TV Hijrah berjaya atau tidak? Baru kita fikir lah, betul juga orang tua ni kata. Oh, dia kata, sekiranya Ustaz Don boleh, ni masa ni tahun 2011, 30 minit Ustaz Don tak ada lagi. Sekiranya Ustaz Don boleh pegang pukul 12 malam orang masih tekan cari Ustaz Don, bagilah rancangan apa pun selepas ni, Ustaz Don tetap nombor satu. Orang tua-tua kata, bila dengar lagu tu, dia habak, ingat pesan saya sampai bila-bila. Ni saya sampai kat tuan-tuan ni, kira jariah dia kat kubur lah. Dia kata apa? Tapi dia cakap bahasa Inggeris. Dia kata apa? Sometimes entertainment doesn't entertaining, but the one that entertaining, it is an entertainment. Kadang-kadang bukan semua hiburan itu menghiburkan, tetapi sesuatu yang menghiburkan itu sudah pasti adalah hiburan. Jadi macam malam ni, tuan-tuan dengar ceramah, barangkali tuan-tuan rasa terhibur. Inilah hiburan. Tak semestinya kena menyanyi melalak. Tak semestinya kena melawak berpanjangan. Tuan-tuan rasa terhibur hati, itulah hiburan. Dia bagi buah tu kat saya, saya buat betul-betul dalam TV Al-Hijrah pukul 12. Hak tu lepas tu dapat 30 minit Ustaz Nur. Oh, kata semangat orang tua ni. Dua. Yang ketiga, ketika arwah koma. Ha, ini saya cerita kat tuan-tuan, siapa yang ada dalam bilik itu, ramai ada dikeliling beliau ketika beliau koma, menjadi saksi kepada cerita ini. Apa dia? Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nabi kata dalam hadis au kama qal, Nabi kata sebaik-baik afdal zikir la ilaha illallah. Malam beliau koma,
dipanggil semua orang baca Yasin. Semua orang baca Yasin, ada yang menangis dan sebagainya. Saya lambat sampai sebab saya ceramah kat satu tempat. Saya tembak terus daripada sana sampai sini. Orang duduk ada dekat muka surat yang nak lagi 2-3 muka surat nak habis Yasin. Yasin 6 muka surat. So setengah lah. Saya sampai-sampai, dia pun nampak ustaz tu. Dia kata, ustaz tu masuk, ustaz masuk. Saya pun masuk, tengok-tengok penuh orang dalam bilik. Saya nak buat ke mana? Saya merangkak ke bawah. Lalu aku celah ketiak orang, tak mahu. Saya keluar ke tepi katil. Saya keluar, tengok sebelah. Ustaz Datuk Izhar Arif. Dia ada sebelah. So saya kata, saya buat lagu tu kat dia, baca Yasin. Baca. Baca Yasin sampai habis. Innama amruhu idza arana syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Lepas tu habis baca sadaqallahul azim, baca qul huwallah apa semua, nak baca doa. Jadi saya kata kat Dr. Izhar, saya kata minta izin sah. Afdalu zikri fa'lam. Sebab masa malam itu dia kata habis, cikgu meninggal dia. Saya bila kita biasa duduk dengan orang tua-tua, nak hantar orang meninggal ni dia ada tanda dia. Pertama sekali kaki mesti sejuk kalau orang tu nak meninggal lah. Cuba rasa kaki tu. Dah ni aircon. Ni aircon. Saya kan bila keluar tepi katil tu, ni saya cerita apa yang saya buat, orang lain tak tahu. Isteri arwah depan saya, ni arwah. Isteri arwah depan saya, anak arwah duduk kat kepala, duduk, ialah sedih kan, kita tak boleh kata sebab orang melalui peristiwa tu. Saya bila dengar dia berkata, cik buk ni, saya ni seluk tangan masuk bawah selimut, dicari kaki dia, abang pegang kaki, ay, panas ni, mana boleh ni kan, pegang pula ni kat paha atas, ay, panas lagi, pegang tangan, panas juga, saya kata tak boleh ni. Ini hidup ni, insyaAllah boleh hidup. Kami kata afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Habis satu dewan tu baca la ilaha illallah, semangat dia bangun, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai 5 minit la ilaha illallah, la ilaha. Penat lah. Awak ni tak ramai ni, duk timur pakai duk tengok ustaz dan awak ustaz dan tak ramai. Hak saya duk la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mana boleh la ilaha Allah menghidupkan jiwa. Banyak hadis tu ada. La ilaha illallah ni menghidupkan jiwa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Depa naik balik sikit. La ilaha illallah. Tapi kali ni momentum semenit saja. Lepas tu turun balik la ilaha illallah. Saya la ilaha illallah, dia bagi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mau dekat 15 minit, 20 minit tuan-tuan, orang yang dalam bilik itu jadi saksi. Ramai. Ini cerita mutawatir. Tiba-tiba sedang baca itu, saya rasa tangan saya digenggam oleh Cik Bukhari. Saya terkejut. Tapi tengah duduk zikir la ilaha illallah, macam mana nak cakap kat isteri dia? Saya duduk tengok isteri dia duduk la ilaha illallah, duduk kata awak hajah tak tengok saya ni. Saya duduk la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nak abang kata saya rasa cikgu dengam tangan saya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lepas tu rezeki ikut ya isteri tengok, saya kata saya buat. Lepas tu isteri pegang la ilaha illallah, dia genggam tangan isteri dia, buka mata dia genggam. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Orang dalam dewan tu jadi saksi, jaga dia daripada koma dia. Oleh itu wahai saudara, untuk menghidupkan jiwa, Nabi sebut dalam hadis au kama qal, perbaharuilah iman kamu hari-hari bila ilaha illallah, dengan la ilaha illallah. Bukti siapa? Orang kampung tuan-tuan lah. Orang kumpul tempat. Itu hidupkan jiwa kita dengan la ilaha illallah. InsyaAllah, insyaAllah, jiwa yang sakit, yang ada tekanan, yang tak jumpa jawapan, jumpa insyaAllah. Yang penting jangan jemu. Lepas-lepas dia genggam tu, dia pegang tu, dia buka mata, baru satu bilik pula, la ilaha illallah, jatuh lah kawan tu. La ilaha illallah.
Betul. Yakin tuan. Ha, itu antara sentimental value yang saya ada di section 7 ni lah. Baik. Hari ini kita nak rugi orang bank bawa saya. Kita tak cerita sedikit tentang beberapa perkara. Sebelum saya mula, perbincangan kita akan ada skop dia. Saya kecilkan ada 3. Pertama, section 7 Shah Alam. Maknanya tuan-tuan, ingat, jauh kita bincang, jangan tinggal orang kampung. Orang tua-tua pesan dekat kita, manusia ni dia ada sifat dia. Kuman seberang laut kita nampak, gajah depan mata kita tak nampak. Hak ni gajah yang duk ada ni, maka tolong nampak. Nak bina maju-maju tempat lain, bagi sini maju. Maju apa ustaz? Semua bangun dah kan? Hospital pun ada, hak nu ada, kedai dah. Maju hak ni, maju hak yang ni. Tak mau yang ni macam dulu. Sikit perkara kita mau gaduh punya, tak mau. Lapang dada itu matang, sabar itu cemerlang. Ni hak ni bagi maju. Dua, apa dia? Selangor. Janganlah buat tuan-tuan ni macam duduk kat ceruk kampung. Tuan-tuan duduk kat Selangor, sebuah negeri yang diiktiraf sebagai negeri maju. Jadi berperwatakan perbincangan kita ikut negeri kita. Dan yang ketiga, 2019. Tuan-tuan janganlah buat macam kita ni duduk tahun 1999. Cerita sikit-sikit-sikit. Kami ni tak tahu ustaz, tak tahu pula pasal apa. Tekan je dalam handphone tu, dapat jawapan dia. Okey. So tiga benda kita bincang malam ini untuk tujuan membangunkan section 7 Selangor 2019. Baik. Apa kita nak mukadimah? Soalan. Tahukah tuan-tuan tentang harta rampasan perang? Ha. Berapakah pembahagian Nabi ketika mendapat harta rampasan perang? Aduh, soalan tu. Sebab selalu dengar, ialah perang dapat harta. Berapa? Susah nak jawab. Soalan kedua, senang sikit. Berapa mas kahwin baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Siti Khadijah? Ha, umul mukminin pertama. Ha, tanya orang perempuan lah. Berapa mas kahwin Siti Khadijah Nabi bayar? Dia kata, disebabkan tak berapa nak bunyi jawapan, kita cerita lagu ni lah. No? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu orang manusia daripada keturunan Abdul Muttalib, yang mana ayah Nabi bernama Abdullah, pakcik Nabi Abu Talib, Sayyidina Abbas, dan juga jangan lupa Sayyidina Hamzah, jangan lupa pakcik Nabi yang lain-lain yang ada, dan jangan lupa Tok Wan Nabi yang bernama Abdul Manaf dan Qusay. Kenapa nama ni saya sebut? Sebab tak boleh sebut nama ni dengan melupakan surah li'ila fi Quraisy. Siapa baca surah li'ila fi Quraisy tapi lupa semua nama ni tadi, tak kena. Sebab apa? Li'ila fi Quraisy itu pendek, tapi dia bukan menceritakan kita sebarangan. Dia kata, ni Quran ni Quran masjid tuan-tuan. Saya buka lah, kukut kalau buka Quran tempat saya, dia terjemah lain kan. Buka Quran sini, tengok dia kata apa. Li'ila fi Quraisy. Ish, apa terjemahannya? Dia kata, kemakmuran dan ketenteraman seharusnya menjadi orang yang berbakti kepada Allah. Ay, apa tajuk kemakmuran pula? Cakap li'ila fi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Biasa orang Quraisy memang lah betul. Hai? Biasa mereka buat apa?
ila fihim rihlatasyita'i wassayif. Kebiasaan mereka bermusafir menjalankan perniagaan. Maknanya peraih. Inggeris kata enterprise. Melayu kata peraih. Bahasa Melayu moden peniaga. Kalau keluarga meniaga, Seksyen 7 pun dah boleh tahu dah keluarga peniaga macam mana. Tapi kita lupa. Bila cerita Nabi, kita nampak Nabi miskin. Nanti dulu. Kita main dengan fakta dulu. Biasa orang Quraisy memang keluar meniaga. Aish. Kalau macam tu, waktu mak Nabi mengandung Nabi 2 bulan, ayah Nabi pergi mana? Meninggal mana? Ya, meninggal di mana? Jalan nak pergi dekat Madinah, betul? Bapa Nabi pergi Madinah buat apa? Meniaga. Ayah Nabi wafat ketika sedang menjalankan bisnes. Bagaimana? Azan dulu. Baik. Bangun hangat. Bagi laluan pada azan, kita sambung balik apa terjadi dengan Quraisy. Ha. Berapa mas kahwin? Berapa harta rampasan perang? Kita akan sambung selepas ini insyaAllah. Ustazah Amy Sophia ada tak? Oh, balik kampung. Rumah dia sebelah ni. In. Saya lagi pergi kata suka pula. Jahana. Allah Akbar, Allah Akbar, marhaban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, marhaban. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن رسول الله مرحبا يا رسول الله مرحبا يا حبيب الله أشهد أن محمد رسول الله مرحبا يا رسول الله مرحبا يا حبيب الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Thank you.
hawla wala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, marhaban. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah. Ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilata wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athhu al-maqama al-mahmuda alladhi wa'ad innaka la tukhlifu al-mi'ad. Allahumma ighfir lana dhunubana إنك أنت الغفور الرحيم اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا كريم Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kepada pihak masjid dan juga pihak bank CBP Jumat Nur bagi peluang kepada saya. Perbincangan kita pada malam ini, ada beberapa benda kita nak berkongsi tentang keuangan. Lastu bi khairikum, saya bukan yang hebat di kalangan tuan-tuan, cuma nak kongsi sahaja berdasarkan hadis Nabi, balighu anni walau ayah, sampaikan walaupun satu ayat. Jadi bila cerita li ila fi Quraisy, keturunan Quraisy bukan keturunan biasa. Keturunan Quraisy adalah keturunan yang mempunyai keuangan yang begitu kukuh, sehinggakan putera-putera keturunan Quraisy ini mereka mempunyai keuangan yang besar. Untuk memastikan keuangan ini ditadbir dan dijaga dengan elok, sebab itu Nabi daripada umur 7 tahun diajar untuk mengembala kambing. Sebab siapa yang nak duduk dalam bidang keuangan, dia kena banyak sabar. Sebab nanti dia akan bersembang tajuk risiko. Kalau risiko bahasa hari ini, ambil daripada bahasa orang putih, risk, R-I-S-K. Tapi kalau cari kata akar, tak jumpa. Melainkan yang paling dekat adalah rizq, rezeki. Rezeki, bila rezeki adakala banyak, adakala kurang, sama dengan risiko, adakala jadi, adakala tak. Jadi bila kata rezeki itu, kena sabar. Nak sabar, kena latih. Nak latih, kena belajar daripada kecil. Sebab itu keturunan Quraisy, anak-anaknya diajar mengembala kambing, sabar. Tak cukuplah betul. Yang syoknya ialah ketika mana baginda Nabi berusia 11 tahun, baginda Nabi dijaga oleh pakciknya bernama Abu Talib. Abdul Talib tak lepas Nabi, sehinggalah di dalam riwayat sirah menceritakan Abu Talib berjanji dia yang akan jaga Nabi. Abdul Muttalib tak lepas. Dia kata, hang janji dengan aku, hang akan jaga Muhammad. Aku janji aku akan jaga Muhammad. Baru lepas, baru rasa lepas, lega. Meninggal, wafat Tok Wan Nabi. Dan ketika duduk dengan pakcik Nabi, umur 11 tahun dibawa duduk dalam perniagaan. So kalau saya boleh kata, minta maaf, ini bahasa hari ini, Nabi duduk dalam perniagaan seawal 11 tahun sampai naik jadi Nabi umur 40. Maknanya berapa tahun? 29 tahun dalam pengalaman perniagaan. Soalan, sebelum pergi yang tadi lagi, soalan. Saya apa lama sangat duduk dalam berniaga? Awak tajuk ni kita sembang lah. Takkan semata-mata kerana hari ni kita bawa bank, kita cakap tajuk ni.
tak solat. Mesti ada sebab lain. Sebab Nabi contoh kepada semua. Pasal apa? Anak kecil patut dididik. Maaf, saya rasa ada yang belajar luar negara. Cuba tengok silibus awal anak-anak luar negara di sekolah tadika dan sekolah rendah. Apa dia? Dia kena jual lemonade. Dia kena jual ayam limau. Kalau pengakak, dia kena jual cookies. Sebab apa? Ha? Ketika kecil dididik untuk ada perniagaan. Sebab dalam perniagaan dia ada satu kaedah. Kaedah ini yang Nabi ada, yang menyebabkan Siti Khadijah untung. Selepas Nabi masuk Islam, dunia Islam sampai ke kita hari ini pun untung. Apa dia kaedah tu? The art of convincing. Nabi ada kaedah nak convince orang untuk percaya produk dia bagus dengan perwatakannya, dengan barangnya, dengan perkataan Nabi itu. Sebab itu bila dilatih 29 tahun, kaedah itu kejar. Nabi bagi tahu je kat Abu Bakar, aku ni Rasul utusan Allah. Makna Nabi, dia nak bagi orang percaya dia punya perniagaan. Bukan dalam bisnes saja dia jujur. Dia berjalan masuk pintu pun orang kata, Dei Al-Amin. Apa maknanya? The art of convincing itu berlegar dalam kehidupan Nabi. Sebab itu masa Isra' Mi'raj, ketika Nabi naik buruk itu, ada suara yang panggil, Muhammad, Muhammad, kiri kanan panggil. Nabi kata, suara siapa tu wahai Jibril? Jibril kata, tak tahu ke suara siapa? Tak tahu. Hak panggil tadi kanan kiri itu suara Yahudi dan Nasrani. Kalau Nabi menyahut panggilan tadi, umat Nabi semua sama ada jadi Yahudi atau jadi Nasrani. Pasal apa? The art of convincing yang Nabi ada itu, Nabi boleh bagi semua orang masuk Islam. Belajar tentang mana? Lahir-lahir ada ke? Dah. Yang dalam darah tu penting, tapi dididik daripada sebelah tu. Pasal apa? Sebab keturunan Nabi, keturunan yang gergasi, nak jaga dia kena latih daripada awal. Soalan, tuan-tuan tak suka ke keluarga tuan-tuan jadi keluarga yang gergasi? Kalau suka, kena latih daripada awal. Nampak tak? Kena latih dari awal. Itu dia kata ni, saya kalau jumpa ustaz ni boleh tanya apa saya ni pasal bank ke apa ke? Tanya saya buat apa? Tanya orang bank. Pasal tu bawa dia pak. Okey. Sebab benda ni kita dengar walaupun kita belum tak tahu keadaan dia, tapi bila kita dengar pengurusannya, pembelajarannya, kita akan fikir jauh. Bila nak buang masa rasa rugi. Kita akan penuhkan masa kita. Sebab tu Nabi, dia tidur pun masih ingat Allah Ta'ala lagi. Ha. Kita sambung eh. Sebab jawapan tak dapat lagi. Berapa mas kahwin? Jadi dengan keluarga yang gergasi itu, seawal 11 tahun terlibat dengan benda yang disebutkan urus niaga. Bahasa Islam, mu'amalah. Mu'amalah dalamnya ada perbankan, ada hutang dan sebagainya. Ada benda-benda tu. Seawal 11 tahun Nabi terlibat. Sehinggalah naik umur 25, seorang perempuan yang mempunyai satu perniagaan yang besar tengok kepada seorang lelaki, aku berkenan dengan lelaki ni. Dia punya cara tu lain. Aku berkenan dengan dia. Maisarah, tolong-tolong. Bila tolong-tolong pergi tengok, berkenan sungguh. Okey, nanti berhenti titik di sini. Kalau ikut cerita daripada Ustaz Kazim, Ustaz Kazim kata dalam beberapa kitab sirah menceritakan, ketika 12 Rabiul Awal, tarikh kelahiran Nabi, dalam bilik yang bersama-sama menyaksikan kelahiran anak yang mulia itu yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang perempuan yang berusia 15 tahun, namanya Khadijah binti Khuwailid.
Dia sendiri pun duk ada dalam masyarakat ketika itu, duk tengok Nabi lahir, dia kata, comelnya baby ni, Masya Allah, kalaulah boleh jadi milik aku. Umur 40, milik semua. Ha? Milik semua. Kerana niat murni itu. Jadi siapa yang main masjid ni boleh niat buat yang kecil-kecil ni, kata kalau. Ini sirah kita ambil istifadah. Bila Siti Khadijah kata berkenan, maka berkahwin dengan Nabi, maka orang Quraisy dia ada, dia punya ini. Maka ditulis, tuan-tuan boleh baca dalam kitab yang memenangi anugerah penulisan sejarah baginda Nabi yang teragung di bumi Haramain, di bumi Mekah Al-Mukarramah itu. Kitab ni menang anugerah. Apa nama kitab ni? Kitab ini dikarang oleh Syekh Sofiyur Rahman Mubarak Furi. Nama kitabnya Rahiqul Maktub. Dalam kitab ni dia tulis berapa mas kahwin Nabi kahwin dengan Siti Khadijah. Ibu-ibu, mas kahwin Nabi kahwin dengan Siti Khadijah ialah Allah himpun tak bawa pula. Sayang nak abang ni. Tapi ni dengar dulu lah. Dengar dulu. Jangan buat keputusan apa-apa lagi. Mas kahwin Nabi kepada Siti Khadijah ketika baginda berusia 25 tahun. Siti Khadijah berusia 40 tahun adalah sebanyak 20 bakarah. Bakarah. Bakafrota merbutah. Bakarah. Bakarah lembu. Bakarah unta. 20 ekor unta dijadikan bayaran mas kahwin kepada Siti Khadijah. Kalau hari ini perkiraannya, unta yang saya tengok harga terbaru dalam 2018 lebih kurang dalam 7-8-9 ribu. Kalau ambil daripada Australia agak cantik sikit, dia pergi sampai 13 ribu. Kali ni Zah, 13 kali 20, berapa? 260 ribu. Itulah mas kahwin Siti Khadijah. Bawa ke tenang saja. Dia kata silap aku bagi kat dia pembawa. Habis tu saya kata bawa ke tenang. Nanti dulu, nanti dulu. Sabar, bawa ke tenang. Kita bukan nak bincang mas kahwin. Mampuai dah pasal dalam section tu dia tak kahwin lah. Nanti dulu. Apa dia? Nak habaq kepada kita bahawa siapa kata Nabi miskin? Kita silap faham. Hak tu tak syok. Kita silap faham. Nabi memilih gaya hidup zuhud. Kena faham. Memilih dengan memang miskin. Ketika baginda umur 25 tahun, baginda telah memberikan mas kahwin kepada isteri yang mulia itu, Ummul Mukminin, sebanyak 260 ribu RM harga kalau dikonvertkan 20 ekor unta terbaik itu dengan harga Malaysia 260 ribu. Saya harap line internet masih ada. Jangan terputus kat jalan jahanam. Oh, dia pun kata, sabar, yang ni Nabi umur 25. Bila Nabi bagi, ada manfaat kepada kita nak belajar. Tapi lepas Nabi naik jadi Nabi umur 40, Nabi kata apa? Perempuan yang mempunyai mas kahwin paling rendah adalah sebaik-baik perempuan. Ah, boleh faham tak? Tenang, boleh. Bawa tenang. Bawa tenang, pendekar. Bawa tenang. Oh, dia kira nak buka kerehan tadi. Dia kata, boleh dia pun nak menikah kita dengan sebentuk cincin saja. Oh, Khadijah 200 ribu. Sabar, bawa tenang. Lain-lain dia punya nilai dia tak sama. Ummul Mukminin dengan kita tak sama. Ummul Mukminin Siti Khadijah ni lain. Layak Allah bagi mas kahwin dia banyak tu. Layak.
ketika Siti Khadijah duduk sakit nazar, berombak dada Siti Khadijah, perlu. Rumah dia dekat belah Marwah tu lah, hak tempat krim jatuh situ kawasan. Berombak dada Siti Khadijah, perlu. Nabi masuk nak tengok Siti Khadijah dalam rumah. Nabi angkat kepala Siti Khadijah, letak atas paha. Nabi tengok duk berombak, peluh. Peluh Nabi lah, peluh Siti Khadijah. Tak tahan hati, tak tahan. Sebab Siti Khadijah wafat umur 60. Maknanya umur Nabi lebih kurang dari 45 lalu tu. Angkat balik kepala Siti Khadijah, letak. Keluar rumah sedih. Sedih tak berani tunjuk juga saya, tapi sedih. Tengah sedih itu, Sayyidina Jibril sampai. Bagi salam kat Nabi dulu. Wahai Muhammad, aku ada bawa kiriman salam. Tapi kiriman salam ini bukan untuk kamu, untuk Siti Khadijah. Allah menyampaikan salam kepada dia. Allah, Nabi dengar lembut tu, masuk baliklah. Allah kirim salam. Aish, jangan tuan. Balik ni cuba dengan Muhammad. Mak, tadi ada orang mai kirim salam. Jibril kirim salam kepada mak. Dia betul tak? Dia punya rasa. Jibril okey lagi. Kalau malaikat maut lain lah, ya. Malaikat maut lain lah. Tapi itu Jibril lah. Kira sonok, dia sonok. Bayangkan Nabi dapat apa? Kain salam untuk Khadijah daripada Allah. Nabi masuk balik. Nabi angkat kepala Siti Khadijah. Ubah yang bantai lapik tu. Letak atas paha Nabi. Nabi tunduk kepala. Nabi bisik kat Siti Khadijah. Wahai Khadijah, tadi Jibril mai jumpa aku. Jibril bawa salam daripada Allah kepada kamu. Allah kirim salam. Siti Khadijah ni dalam riwayat dia cerita, Siti Khadijah mengeletak badannya. Mengeletak bukan sebab apa? Sebab dia nak bangun. Dia berdiri, tuan-tuan. Bangun Siti Khadijah. Bangun itu, angkat tangannya begitu. Apa kata Siti Khadijah? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa ayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam. Nah, abang kata isteri Nabi alim. Habak kata Allah kain salam tu dalam duk berombak dada orang bangun sebut Allahumma antas salam. Bila dah sebut tu, masa nak turun tu, pegang tangan Nabi tu turun. Nabi letak elok tu. Siti Khadijah bisik dekat Nabi, dia kata, wahai Rasulullah, aku tahu nanti bila aku meninggal, masa Nabi sedang berjuang, pasti akan sampai masa takkan ada orang yang sokong Nabi. Nabi duduk sorang-sorang. Ketika itu tahulah bahawa aku sentiasa sokong Rasulullah. Layak 200 ribu. Layak. Lepas tu baru mai ayat yang famous tu. Apa dia? Nanti bila aku wafat, Nabi berjuang habis dah duit, tinggali balik kubur aku, ambil tulang aku, jual dekat pasar kalau boleh jual, dapat duit guna untuk berjuang di jalan Allah. Baru kata yang tu. Sebelum tu dia habaq dekat Nabi, aku tahu lepas ni mesti ada waktu yang orang tak sokong hang sorak-sorak. Ketahuilah wahai Rasulullah, aku Khadijah sentiasa sokong Nabi. Dahsyat lah. Okay. Berapa, habis cerita tak tu lah, bukan cerita tu kita nak cerita kan. Berapa harta rampasan perang? Ketika peperangan Badar, orang Islam berjaya mengalahkan tentera kafir musyrikin Mekah. Dalam suasana mengalahkan tentera kafir musyrikin Mekah, maka tawanan perang yang dapat adalah seramai 70 orang.
dan duit yang dibunuh daripada wang emas, wang emas adalah sebanyak 50 ribu keping wang emas. Wang emas dulu masa zaman Nabi dalam sirah beratnya adalah lebih kurang 4 gram. Jom kira masa. Hari ini emas 1 gram berapa? Saya rasa dekat 80-90 kalau tidak dekat salah. Ha, 1 gram. 188. Oh betul betul betul. 188 itu ya harga emas dia ya? 1 gram. Kalau 4 gram sekeping? Ustaz kira ustaz, ustaz. You're my friend ustaz. Belum kira. Dah boleh kira tapi lambatlah. Bum sana kalkulator. 7 batu 50. 7 batu 50 buang sekeping. 50 ribu keping. Ha, ha, kali. Eh, takkan banyak tu, tak betul. Abang tadi bubuh titik kot. 7 8 7 boleh boleh. 752 kali. Ha, betul tu 752 kali 37 juta. Oh, betul. Ha. Rampasan perang Badar sahaja RM 37 juta. Nabi dapat apa? Dalam Al-Quran Nabi kena dapat 1/5 dalam kata itu. Ha. Kali 1/5, 1/5 kali dengan maknanya 7.5 juta. Siapa kata Nabi miskin? Hak tu tak puas hati tu. Betul ya? Tak, dengar cerita pasal Nabi, semua orang buat kau miskin. Betul ya? Sedangkan nak, sekejap, nanti. Tu perang Badar. Uhud kira dah. Uhud, uhud. Tak kira lagi. No? Khandaq? Tak kira lagi. Hunain? Hunain. Tak kira lagi. Kalau satu perang pun 7 juta. Enggak nak kira mana? Sebab apa hari ni bila sembang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buh gamak Nabi dalam otak kita tu miskin. Rumah tak besar. Sebab apa? Miskin. Nabi kaya. Pilih gaya hidup zuhud kena beza tu. Sebab kalau tidak mustahil. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran adalah ayat berkaitan urus niaga muamalat, iaitu ayat berhutang. Paling panjang, detail. Semayang tak ada, puasa tak ada. Semayang tiap-tiap hari, puasa sebulan setahun, haji 5 hari, orang Malaysia 40 hari pergi buat haji. Tapi mana ada perbincangan detail pasal haji? Yang ada perbincangan detail adalah berkaitan dengan urus niaga. 1/8 pembahagian harta pesaka. Betul? Bagi ibu-ibu yang ada anak, suami yang ada anak dengan isteri. 1/8, 1/6, 1/3, 1/2. Pembahagian tu siapa bagi? Nabi. Bukan Al-Quran. Sebab apa? Islam nak kita pandai mengurus. Dia tak bagi dalam hadis, dia bagi dalam Quran terus. Ha. Hari ini bila kita cerita bab keuangan Islam ni, susah kita nak nampak kata Islam ni agama yang hebat. Dia kena cerita lagu ni baru nampak. Sekali lagi tuan-tuan pilah tambah ilmu dengan berkaitan dengan bank. Dia tanya, saya ni macam mana nak bersiap? Pasal kalau ikut dalam sejarah dunia, 1987 ekonomi jatuh, 1997 ekonomi jatuh, George Soros, 2007 ekonomi jatuh. Tolong jangan bohong dengan saya. 2017 ekonomi jatuh juga.
kenapa kita tak mau belajar daripada sejarah? Apa problem kita? Kalau Nabi ada, Nabi puas hati ya dengan kita. Cara kita pegang duit, Nabi berlatih umur 11 tahun nak pegang duit. Oh, nampak muka semua pakai duit fikir. Silap ambil tahfiz lah. Bukan silap hak tu. Duit bukan. Perbincangan duit, ekonomi bukan untuk orang yang ambil apa ekonomi dengan bank saya, betul ke? Dia untuk semua kita. Sebab okey, ustaz minta maaf lah. Depan ustaz duk cakap bab dunia pula lah. Ustaz duk tengok duk astagfirullah. Ustaz dah dah berubah. Dah bukan maksud duk tu. Saya ingat Ustaz Badlishah biasa kata, betul. Duit ni tak boleh bawa mati. Tapi tak ada duit rasa nak mati tu. Duit memang tak boleh bagi tidur yang lena. Tetapi tak ada duit tidur tak lena. Betul tak? Ha. Duit betul tak boleh nak bagi sihat tubuh badan. Tapi tak ada duit tak boleh hidup gaya sihat tu. Ha. Bukti dia sejarah Nabi kita dah bagi dah. Bukti dia sejarah Nabi dah bagi dah. Ha. Jadi saya menyeru semua yang ada di sini, nanti luangkan masa baca sikit, tengok sikit. Sebab mau tak mau, kalau 87, 97, 2007, 2017, 2027 mesti tak terlepas. Jadi section 7, apa persiapan anda? Ha, kena tanya kan tadi kan kita dah makna skop kita kan. Ha. Dia bukannya jangan lepas diri kita. Kalau kita dah lepas diri kita, kita selfish, tak bolehlah macam itu. Kita kena fikir juga adik beradik kita, sanak saudara kita. Tu arwah tu saya selalu pesan, dia kata apa? Tak semua anak cucu aku akan hidup senang. Kita kena fikir sama-sama. Jom kita fikir. Sebab apa? Kenapa saya begitu confident cakap dekat tuan-tuan macam ni? Sebab dalam kitab yang mulia yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sepatutnya menjadi revolusi, yang sepatutnya menjadi trendy kepada kita untuk membaca, adalah nama dia Al-Quran. Al-Quran ni petunjuk sepanjang zaman. Kafirlah siapa yang mengatakan Quran tak boleh pakai. Dalam Quran ini ada satu surah, yang mana surah ini dalam banyak-banyak surah menceritakan tentang kehidupan seorang Islam daripada awal sampai habis. Dan alhamdulillah, mujurlah kita duduk di Malaysia. Orang tua-tua Malaysia ni, walaupun mereka tak tahu hadis tu ba'if ke apakah, mereka tak tera, tapi mereka pegang kuat dengan amalan. Apa dia? Bacakan kepada anak-anak ketika mengandung dua surah. Apa surah itu? Surah apa? Surah apa? Bagi orang perempuan jawab, orang lelaki dia terkapai, dia kira baca satu buah an lah. Tanya orang perempuan, apa dua surah tu aja? Surah Maryam dengan Yusuf. Ha, betul ya? Surah Maryam dengan Yusuf, betul ya? Ha. Kalau tanya apa siapa baca surah Maryam, esok bagi dia ada pegangan akidah yang kuat. Apa siapa baca surah Yusuf, bagi handsome. Beza kan? Maryam tu akidah. Ha, Yusuf tu jadi handsome pula dah. Dah handsome tu bagus, cantik tu bagus, tak salah. Tapi kalau dah hidung orang Melayu tu macam kita ni, hidung jambu ayam hak jenis kembang lagu tu, kalau lahir tu kembang juga tuan-tuan. Saya ni pun orang Melayu juga, tengok anak kembang juga. Dia kata sia-sia macam suruh Yusuf.
hidung tak mencung. Nak buat lagu mana? Tak boleh. Dah, dia bukan tang tu. Dia handsome dengan cantik perwatakan. Sebab apa? Sebab sedari, itu bahasa Melayu tu. Sedari awal, kita sudah tanamkan kepada anak kita. Silap-silap. Tanam tu bahasa Melayu lama. Bahasa Melayu moden 2019. Kita dah install dalam anak kita. Ha, tu kut bawa bahar. Seksyen 7. Kita dah install dalam anak kita. Tinggal nak guna je apps tu. Apa dia? Suruh Yusuf lah cerita. Yang pertama suruh Yusuf tanam apa dekat kita? Yang pertama. Awal-awal suruh Yusuf. Apa dia? Mimpi akan menjadi kenyataan. Betul kan? Ayat 4, Nabi Yusuf mimpi nampak sebelah bintang bulan matahari. Ayat 100, dia habak ke ayah dia. Ayah, inilah mimpi aku. Ayat yang keempat tadi, menjadi kenyataan. Dari dalam perut dia habak ke anak. Anak bermimpi besar. Bahasa Inggeris kata, dream big. Dream big. Pasti akan jadi kenyataan. Haa. Hajah, betul tak tu nampak Hajah duduk buka Quran. Ayat keempat, muka surat belah kanan, bawah tu dia kata, wa in qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba inni ra'aitu ahada asyara kawkaba والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Betul tak? Ha, cuba tengok ayat 100 pula. Apa dia kata dekat ayah dia? Buka tengok ayat 100. Saya sebab CBP bank bergerak di atas surah ini. Bank yang minta saya cerita sebab tak ramai orang rasa hidup dengan surah Yusuf. Sedangkan inilah satu-satunya surah dalam Quran cerita hidup manusia daripada lahir mimpi sampai berjaya. Ani? Muka surat berapa aja yang ayat last tu? Dia juzuk 13. Kah? Muka surat apa? 2. Ha. 247. Betul. Ha, tengok ayat 100 dia kata apa? Dia kata wa rafa'a abawayhi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada. Nabi Yusuf dah terror dah. Ni anak kita, kita baca surah Yusuf, dia akan tahu yang ni. Dah terror dah ni. Raja tetap juga ayah. Mai duduk sini. Ayah dengan ibu angkat abah dengan mak dia. Abang dia di bawah. Kemudian dia pas semua dah berdiri, semuanya tunduk hormat dekat dia. Dia raja negara tu Mesir. Kemudian apa dia kata dekat dia? Dia kata lah, wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qabl. Wahai ayah, inilah mimpi aku yang aku nampak dulu. Hari ini jadi kenyataan. Ayat 4, mimpi. Ayat 100, jadi kenyataan. Jauh, tuan-tuan. Takkan kita mimpi hari ini esok nak jadi kenyataan. Kena sabarlah. Nak capai mimpi tadi jadi kenyataan macam mana? Kena teluk dalam perigi dulu. Betul? Kena ditarik baju oleh Zulaikha dulu. Ha, siapa nak mimpi kenyataan, kena ada orang perempuan tarik belakang dia. Itu kalau terjemah lagi pula. Tapi nak maknanya ujian orang perempuan tu kena jadi, baru boleh jaya. Oh, kiap banyak lah ujian orang perempuan. Hampa dapat kat situ ke? Benda lain tak dapat. Bak tu nanti kita bincang lain. Teruskan lagi. Apa dia? Dah dapat yang tu, apa berlaku? Nak capai mimpi, masuk penjara dulu. Tuan-tuan, tengok saya Zat. Tolong tengok saya Zat. Kita, Allah bagi, Allah bagi teruk baru sekali tu pun dah riau dah, nangis dah.
Nabi Yusuf tiga kali. Rupanya jalan hak teruk tu kena teruk dalam pergi sebab tamak-tamak ambil daripada belakang. Jadi raja, boleh jadi raja sebab terjemah mimpi, sebab terror. Terjemah mimpi terror sebab duduk dalam penjara. Duduk dalam penjara sebab pi rumah Zulaikha. Pi rumah Zulaikha tu yang kena tarik dengan Zulaikha. Yang boleh pi rumah Zulaikha sebab teruk dalam pergi. Yang boleh teruk dalam pergi sebab gaduh dengan Abang. Betul tak tak? Oh. Kita nak jalan lagu tu. Mana boleh. Sebab tu orang kata dalam hidup ni, maaf, ni surah Yusuf lah. Siapa yang baca surah Yusuf ke anak dia, walaupun dia tak tahu makna yang saya baru nak cerita, ketahuilah hajah dan ayah sekalian telah menanamkan dekat anak kita satu konsep kehidupan untuk dia berjaya dalam hidup ni. Apa dia? Dalam hidup ni orang kata dia kena ada up and down. Up and down, up and down, up and down. Pasal apa? Inilah tanda nadi kita berdenyut. Kalau dalam hidup luhuih ya, mati. Betul? Ha. Bukan cakap bohong. Ha. Mesti ada naik turun dalam hidup. Baru boleh jadi. Baru boleh berjaya. Belajar mana? Surah Yusuf. Ha. Saya rezeki. Sebab bila bank suruh syarah tajuk Surah Yusuf. Surah Yusuf memang modul saya. Tajuk modul saya Live Up Your Dream. Dalam ni kita buka dia punya mimpi. Macam mana cara Nabi Yusuf buat? Tapi malam ni sudah sampai penghujung. Titik lah, habis lah. Sekian. Esok kerja kan? Lagipun ni malam Jumaat. Hai, gelak kuat abang. Kahwin agak belum? Hai, ingat tahun tu mungkin tak. Okay. Malam ni malam Jumaat. Ada ramai yang nak beribadah dan bersedekah. Jadi kita berhenti dekat tu dulu. Boleh. Awak tuan-tuan buat muka tak puas hati. Cukuplah lah gaji dekat tu. Esok tak mai lagi dengan bank, kita cerita lagi. Tak ada masalah. Dekatnya tadi dah habaq section 9 kat dalam. Ha? Patut tambah jam lagi. Hak duduk tak terasa, hak bercakap ni terasa. Okey, tak apa. Nanti dulu. Sebagai kesimpulan penutupnya. Okey, tengok. Tuan-tuan, abang, kakak, ayahanda dan mohon muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian. Hidup sebagai manusia, Allah telah meletakkan garis panduan pada kita. Garis panduan ini ada depan mata kita, nama dia Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah bagi sebiji-sebiji jawapan untuk kehidupan kita. Sebab itu, maafkan saya, antara salah satu kerja yang patut tuan-tuan bangga kalau tuan-tuan kerja adalah kerja di bahagian keuangan. Sebab siapa yang kerja di bahagian keuangan, itu adalah salah satu daripada kerja para nabi. Namanya Nabi Yusuf. Ayat 55 surah Yusuf. Ija'alni khazainil aum inni hafizun alim. Bagi aku jadi jaga perbendaharaan keuangan negara. Aku pandai jaga dia. Aku pandai banyakkan duit tadi. Jadi nak cerita pasal duit, kena ada dua sifat. Satu, pandai jaga. Jangan duduk boros. Yang kedua, tak boleh jaga saja. Sebab itu hari ini kita ada bawa bank untuk bincang tajuk investment. Tuan-tuan kena belajar macam mana nak kembang duit. Kena belajar nak kembang duit macam mana. Sebab Quran habaq dua sifat. Hafiz, alim. Kena pandai jaga, kena pandai kembang. Banyak cara. Salah satunya investment. Eh, macam mana tahu investment ya? Quran juga. Pasal Nabi Yusuf yang cerita dekat kita, 7 ekor lembu kurus makan 7 ekor lembu gemuk. Ada satu yang duduk di tangkai bijirin, ada yang berterabuk di bawah. Betul tak betul? Surah Yusuf. Apa maknanya? Investment.
kena buat simpanan untuk negara, nanti akan berlaku kemarau. Tuan-tuan tengok saya, 2017 barangkali boleh jadi lagi sekali kemarau keuangan. Kena invest, kena simpan, kena menabung. Okey, wallahualam. Semoga tuan-tuan dan saya Allah pelihara, dan keturunan kita, latih mereka daripada bawah, ajar mereka untuk pandai berjual beli supaya mereka cerdik di masa hadapan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.